Ini untuk jarak lebarnya kurang lebih 40 cm, dan untuk jarak lubang yang kecil itu lebarnya 3 cm, dan untuk ketebalan plasteran kurang lebihnya 1 cm teman-teman. Ini pemirsa, hasil karya dari saya dan teman-teman, plaster motif garis-garis minimalis yang sudah siap. Ini yang di atas, karena yang bawah ini tidak, nanti yang bawah dipasang keramik ataupun pakai batu alam teman-teman. Ini cuma yang atas saja, meluruskan dari yang samping. Ini hasilnya, ini cukup lurus dan rata. Ini hasil finish cara pembuatan garis-garis minimalis seperti ini. Mari kita dekatkan untuk hasil melihat hasil yang lebih jelas. Nah, ini hasilnya. Dan ini utamakan harus siku yang ini, nah sebelah ini. Yang dalam itu sudah lurus, yang luar juga harus lurus. Semuanya kurang lebihnya sudah lurus pas dengan posisinya. Nah, ini seperti ini. Oke penonton, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe. Ini tampilan akhir cara bikin motif garis-garis minimalis. Hasil bisa lurus dan juga rapi. Ini tampilannya teman-teman. Ini untuk jarak lebarnya kurang lebih 40 cm, dan untuk jarak lubang yang kecil itu lebarnya 3 cm, dan untuk ketebalan plasteran kurang lebihnya 1 cm teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Oke, sekian, terima kasih.